dari lembaran kerja ke YouTube channel. Mengajar di sekolah kurang murid SKM yang berada di hujung sebuah kampung di Serum 3 Tangkak. Sekolah Kebangsaan Belemang, Tangkak, Johor. Option Matematik, mengajar subjek matematik bagi tahun 1 hingga tahun 6. Keciciran silibus dan semangat yang hilang. Bermulanya PDPR, cikgu risau tentang keciciran silibus matematik dalam kalangan murid. PDPC disentak dengan suasana pembelajaran saat itu yang hanya berasaskan dengan lembaran kerja. Ketika itu, semua guru berusaha untuk mencari dan mencuba laksana kaedah yang terbaik untuk menyampaikan isi pelajaran secara berkesan kepada murid. Ibu bapa juga sibuk memenuhi kelengkapan PDPR, gadget, sumber internet dan lain-lain. PDPR belum bernota, keciciran silibus bukan lagi cabaran utama. Cikgu melihat semangat belajar kian pudar dalam kalangan murid. Cikgu berhadapan beberapa kes dalam membantu ibu ayah memulihkan semangat belajar anak-anak. Lantas, cikgu mengadakan kelas wakaf matematik yang disertai oleh murid-murid dari pelbagai daerah dan kawasan seperti Tangkak, Muar, Johor Bahru, Pasir Gudang dan Putrajaya bagi menarik minat dan perhatian murid belajar. Usaha membugar semangat belajar. Cikgu menggunakan WhatsApp sebagai perantara mengemaskini maklumat harian PDPR di antara guru dan murid. Cikgu menggunakan Google Meet sebagai media mengumpulkan murid-murid dan melaksanakan PDPR. Cikgu memuat naik video-video pembelajaran yang dirakam di YouTube channel Cikgu Suhaimi untuk membolehkan murid-murid yang tidak bersama dalam Google Meet dapat menonton video pembelajaran yang telah dijalankan. Pelbagai usaha cikgu cuba lakukan bagi sentiasa menaikkan semangat murid-murid dalam menuntut ilmu. Dan cikgu nak, murid-murid merasakan suasana pembelajaran di bilik darjah juga boleh dirasai secara dalam talian. Dan semua ini terakam di dalam Google Meet yang cikgu jalankan bersama murid. Wah, sikit kesan bagus eh. Ha, tahniah. Tahun 5 pun respon baik eh. Ni tahun 4 pun lagi adik lagi respon baik. Tahniah. Okey. Tepuk tangan untuk semua murid diri masing-masing. Sikit kesan semua kali. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Walaupun di depan handphone masing-masing. Tak apa. Tak masuk kelas. Sempat tengok tak YouTube cikgu Saimi? Tajuk ni. Yang semalam. Belum sempat tengok lagi. Oh, dah sempat tengok dah. Okey, tak. Tahniah. Ha, walaupun dalam kesibukan sekolah sendiri, masih cari ruang dan waktu untuk belajar lagi di YouTube. Okey. Malam Helmi, okay? Helmi semalam dia kurang faham lagi, kurang jelas. Tapi malam ni Helmi tak dapat bersama kita, okey? Ha, kerana ibu ayahnya bekerja malam, berniaga malam, eh? Dan kakaknya yang tingkat satu pun ada GM, ada juga GM malam ni. So, dia tak dapat menggunakan handphone. Tak apa. Jadi, kita belajar malam ni sama-sama, kita ulang kaji, kita berikan yang terbaik, respon yang terbaik, supaya Helmi nanti tengok balik video ni, ibu dia akan bukakan supaya Helmi betul-betul faham. Jadi boleh tak kita sama-sama bantu Helmi dan rakan-rakan yang mungkin kurang jelas, kurang faham lagi, okey? Boleh ya? PBD. Cikgu sangat seronok mendengar lisan murid secara dalam talian. Pemerhatian cikgu terarah kepada semua murid yang berlumba-lumba ingin memberikan respon dan pendapat. Murid seperti sangat faham akan tata susila. Mengikut giliran dan peluang yang diberikan, murid bijak menggunakan button on-off mic di dalam Google Meet. Kadang cikgu tersenyum merasakan murid seperti sudah bertahun menggunakannya. Dan ada kalanya cikgu mengumpul buku tulis secara drive-thru untuk menyemak latihan mereka. Pukul 6.45 petang. Bolehlah. Kalau sistem dalam pukul 4.45 petang tu dalam sistem 24 jam, kita akan sebut jam 18.45. Kenapa 6 boleh jadi 18? Dia petang. Asyik. Sebab dia petang. Macam mana awak tahu dia petang? Sebab ada tengok nombor depan dia. Yelah, ada apa Amina? PM post meridian tu yang menunjukkan dia petang. Maka 6 jadi 18. Kalau 6 tak berubah?
Paparan berikut menunjukkan Puan Intano Zarina, seorang petugas barisan hadapan kesihatan, menggunakan sumber YouTube Cikgu Suhaimi dalam mengulang kaji matematik bersama anaknya Sufi Kalisa yang merupakan murid tahun 2 di SK Belemang. Dah tahu macam mana nak tulis jam dan minit. Kita sekarang nak belajar merekod waktu. Okey, jom. 5, 6, 7, 8, 9, okay, bulat lagi. 10, 11, 12, 13, okay, bulat lagi. 14, 15, 16, 17, 18, lagi. 19, 20. Okey, ada berapa kumpulan tu? Kakak tengok ada berapa kumpulan? Dah. Okey. Perkongsian kolaboratif. Di sini bermula perkenalan dengan seorang pegawai PPD Tangkak, iaitu Cikgu Faiz, yang sangat mesra dalam berkongsi ilmunya. Sebagai salah seorang ahli JUMED daerah Tangkak, Cikgu ditugaskan sebagai AJK Technical dalam webinar yang dianjurkan. Cikgu menguruskan technical StreamYard serta YouTube, rehearsal webinar dan siaran langsung penganjuran webinar. Perkenalan ini jugalah yang membawa kepada wujudnya channel YouTube Cikgu Suhaimi. PDPR Kolaboratif. 1 September 2021, Cikgu disapa oleh Cikgu Rohani SK Kesang di Telegram. Beliau menyatakan hasrat untuk mengadakan PDPR kolaboratif bersama anak-anak muridnya dalam Google Meet yang Cikgu akan jalankan bersama anak murid. Murid tahun 5 Cikgu hanyalah 8 orang. Ini adalah peluang juga buat murid Kampung Belemang untuk merasakan suasana pembelajaran dengan murid yang ramai. Pastinya Cikgu tidak menolak permintaan tersebut dan PDPR kolaboratif ini masih berlangsung dengan jayanya. Alhamdulillah. Hero PDPR. Di saat ibu ayah berusaha gigih menyediakan kelengkapan PDPR untuk anak-anaknya, dikala setiap saat murid-murid ikhlas menempatkan diri dengan sendiri di setiap PDPR mengikut subjek mata pelajaran, ibu dan ayah serta muridlah hero PDPR sebenar di hari ini. Tahniah ibu ayah dan murid-murid.